yang lain-lain yang saudara tahu hubungannya dengan saudara Muhammad Hatta. Ya, baik. Ada beberapa kasus. Yang pertama adalah kaitannya dengan permintaan untuk 500 juta untuk kebutuhan DPR. Berapa? 500 juta. 500 juta untuk DPR. Kebutuhan untuk disampaikan pada DPR untuk Lebaran. DPR RI. DPR RI. Untuk kepentingan apa nih 500 juta? Lebaran. Lebaran, Pak. Lebaran 500 juta. 500 juta. Itu melalui Pak Hatta itu. Oh, 500 juta. Melalui Pak Hatta untuk disiapkan. Iya. Untuk apa, biaya apa ini? Untuk apa? Ya, disampaikan pada saat itu untuk lebarannya para anggota dewan. Para anggota dewan. Ini uang tunai atau berupa apa? Uang tunai yang mulia. Uang tunai ya? Iya. Itu kan banyak Pak anggota dewan atau banyak, per komisi? Enggak, komisi berapa? Kita mitranya kan komisi 4. Komisi 4 yang ada hubungan kerja dengan saudara ya? Komisi 4 aja ya. Komisi 4 saja. Ya. 500 juta itu. Iya. Disampaikan oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Saudara siapkan. Kami koordinasikan dengan eselon 1. Eselon 1 ya, dapat 500 lagi, juta. Dapatlah itu ya. Dapat 500 juta, kemudian uang 500 juta ini saudara serahkan ke siapa? Ke Hatta. Pak Hatta langsung, iya. Dia menerima? Iya, tapi tidak langsung dari saya. Nanti saya sampaikan yang langsung dari saya ada juga. Apakah ada tanda terima? Ada yang mulia. Tanda terima, Hatta yang bilang. Kenapa? Pak terdakwa Muhammad Hatta. Informasi kan dari dia awalnya. Betul. Yang setelah terkumpul, diserahkan ke siapa? Ya. Yang menyerahkan memang bukan saya. Waktu itu Biro Umum yang menindaklanjutin berkait dengan hal itu, karena biasanya kan terus antar Sesdit dan juga Kepala Biro Umum komunikasi itu. Iya. Nah, maka terkumpullah itu. Nah, penyerahannya biasanya di level bawahnya lagi, di Kabak atau Kasubag biasanya untuk menyerahkan. 500 pada, juta ya, iya. Tapi info dari awal dari Muhammad Hatta ya. Iya. Untuk kepentingan komisi di Komisi 4. Ya. Apakah uang itu benar masuk ke Komisi 4 atau tidak? Saudara, saya tidak tahu yang menyerahkan Pak Hatta. Yang menyerahkan Pak Hatta langsung, iya. Ya. Atas perintah siapa? Tahu enggak saudara? Muhammad Hatta beraninya datang ke saudara untuk minta uang itu? Waktu itu, ya. Apakah dia mengatakan bahwa ini perintah menteri? Iya, disampaikan oleh Pak Hatta. Ke saudara? Iya. Konfirmasi enggak saudara? Tidak, Pak Menteri, apa benar 500 juta banyak loh. Iya. Ini.